Hei teman-teman, coba lihat hewan peliharaan aku, keren tidak? Hah? Wah iya keren banget Koboy Air, wih mantap. Koboy Air, kok bisa seperti itu? Pausnya jinak banget. Iya kan, aku ini Koboy Air, jadi aku ini bisa berteman dengan hewan air. Tapi tetap kerenan hewan peliharaan aku deh. Coba kalian lihat, ayam jago. Kalau aku lapar tinggal potong dan digoreng, jadilah ayam goreng. Wah dasar kamu Ipin ya. Oh iya Kak Upin, hewan peliharaan kamu sapi ya? Betul sekali Ultra Boy, hewan peliharaan aku itu sapi. Biar bisa dikurbankan buat tahun depan nih bahagianya. Oh iya Ultra Boy, emangnya kamu tidak punya hewan peliharaan ya? Iya Kak Ipin, aku tidak punya. Tapi aku pingin nih, tapi gimana ya? Udah aja, kamu minta sama orang tuamu Ultra Boy. Dikasih tidak ya? Aku yakin Ultra Boy, kamu pasti dikasih hewan peliharaannya. Coba kamu sekarang minta. Iya betul Ultra Boy, coba kamu sekarang minta ya. Iya juga sih, baiklah aku akan minta sekarang. Dadah. Ah, sedap sekali kopi ini, seperti kamu sayangku. Kamu ini ya, gomba terus. Tapi kamu suka kan istriku? Papa, hei papa, mama, hei papa, mama, mama. Ultra Boy, kenapa sih kamu ini ya? Ma, aku pingin punya hewan peliharaan nih. Ayolah. Kok tumben banget sih Ultra Boy pingin punya hewan peliharaan? Iya nih teman-temanku pada punya semuanya, masa aku tidak, makanya aku mau. Ya sudah kalau begitu kamu pergi aja ke peternakan Pak Ujang. Kalau udah ada yang cocok bawa aja. Untuk masalah biaya tenang aja, biar papa yang bayar ya, bilangin ke Pak Ujang. Oke papa, udah ganteng baik lagi, hore. Anak kita ya ada aja kelakuannya. Ya namanya juga anak-anak, pasti akan selalu begitu. Iya kan? Iya juga sih. Teman-teman, maaf ya makanannya seadanya. Gak apa-apa, terima kasih banyak ya Ultra Woman Cantik udah mengantarkan kami makanan. Iya nih, terima kasih banyak ya Kak Ultra Woman Cantik udah mengantarkan kami makanan. Iya, sudah deh, aku pergi dulu ya. Iya, makasih ya. Oke, kalian juga ya, selamat makan. Oke, ayo Naruto, kita makan dulu. Iya, Ultraman Noah, ayo kita makan dulu. Mereka harus bertanggung jawab atas kekalahan bos kita. Mereka akan kubunuh semuanya. Ultraman Setan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya Ultraman Setan, kita harus melakukan apa sekarang? Pertama-tama, kita harus mencari penyihir itu untuk membangkitkan bos kita. Oh begitu ya, kalau begitu ayo Ultraman Setan, kita pergi sekarang. Tapi sebelum itu, hei kau Raja Iblis, kau tunggulah di sini, tunggu bos kita, dan kau, ayo ikut denganku. Oke, ayo Ultraman Setan. Baiklah, ayo kita pergi. Iya, ciat. Kok kena mata ya, aduh. Kamu ini sukanya bercanda aja ya. Oh iya, Ultraman Dini, gimana kalau kita main ke tempat yang indah banget, mau tidak? Kapan itu Ultraman 3? Tahun depan, ya sekarang lah cantik. Ih, kamu ini gimana sih, aduh. Ya sudah deh, sebentar, aku mau minta izin dulu ke kakak aku. Pak, jeruknya 5 kilo, semangkanya 10 kilo, melonnya 10 kilo, dan rambutan ya pak. Oke deh, siap diproses. Kak, Kak Ultraman Daina, aku mau minta izin ya, aku mau pergi sama Ultraman 3. Mau pergi kemana sih Ultraman Dini adikku? Ya pokoknya aku mau main, gimana boleh tidak? Ya sudah deh, tapi kamu hati-hati ya Ultraman Dini. Iya kak, ya sudah aku pergi dulu ya kak, dadah. Iya dadah. Dek, pesanannya itu aja atau ada tambahan lagi? Udah pak, itu aja ya pak. Hei Ultraman 3, aku sudah diizinin sama kakak aku. Oh ya iya? Sudah, ayo kita pergi. Baiklah, ayo kita berangkat. Iya, ayo. Oke, ayo kita naik mobil. Oke, kita
akan jalan-jalan. Asyik. Oke, siap. Oke, hayu. Oke. Ultra Boy, kamu mau pilih hewan apa, Ultra Boy? Pokoknya aku pingin hewan yang anti mainstream, yang keren pokoknya, Pak Ujang. Oke, tenang aja, Ultra Boy. Pak Ujang punya hewannya. Ayo kita lihat sama-sama. Oke, ayo, Pak Ujang. Nah, ini dia Ultra Boy hewannya. Coba kamu lihat baik-baik. Gimana? Wah, keren kan, Ultra Boy? Aku suka, Pak Ujang. Kamu suka ya, Ultra Boy? Iya, Pak Ujang. Aku suka banget. Ih, keren, Pak Ujang. Wah, jadi gimana Ultra Boy ini? Aku langsung ambil aja, Pak Ujang. Langsung ambil. Kamu yakin, Ultra Boy? Iya, aku sangat yakin. Ya sudah, ayo kita proses. 2 jam kemudian. Pak Ujang, terima kasih banyak ya, Pak Ujang. Iya, sama-sama. Wah, Ultra Boy. Luar biasa sekali ya hewannya. Iya, keren. Keren banget ya, Ultra Boy. Sudah, aku langsung pulang aja ya, Pak Ujang. Langsung dadah. Pulang aja. Oh iya, dadah Ultra Boy, hati-hati. Iya, Pak Ujang, siap. Hei, Ultraman Setan, berapa lama lagi kita harus menunggu di sini? Bersabarlah, Ultraman Iblis. Aku sedang mengawasi dari jauh. Kaki aku udah kesemutan nih, Ultraman Setan. Bersabarlah. Ayo, foto kita yuk. Asik, dipoto. Oke, siap. 1, 2, cekrek. Oke, bagus sekali, sekali lagi. Oke. Nah, lagi posisi 1, 2, 3, cekrek. Aduh, Naruto, aku ngantuk banget nih. Lagian, ini udah sore banget ya. Ya sudah, mending kita istirahat dulu yuk. Iya, ayo Ultraman, aku juga sama ngantuk nih. Kamu juga sama ya, Naruto, ngantuk. Iya, aku juga ngantuk. Ya sudah, ayo Naruto, kita tidur dulu. Iya. Sebentar aja. 2 jam kemudian. Hah, teman-teman, itu suara apaan ya? Ultra Boy! Halo semuanya, gimana, keren gak hewan peliharaan aku? Aduh, Ultra Boy, kenapa bawa dinosaurus, Ultra Boy? Aduh, serem banget sih. Iya nih, Ultra Boy, aduh, gimana kamu ini, Ultra Boy, serem. Tenang aja, ini dinosaurus udah baik kok. Kalau gak percaya, tanya aja Pak Ujang, ini kan dari Pak Ujang. Kamu gak bohong kan, Ultra Boy? Enggak, aku gak berbohong, aku serius, teman-teman. Wah, begitu ya, kalau begitu... Wih, keren banget kamu, iya, Ultra Boy. Kamu keren banget. Ultra Boy keren banget ya. Keren banget sih. Ayo Ultraman Dini, kita udah sampai. Sampai ya. Ayo kita ke sana. Tempatnya ada di sebelah sana. Jauh gak sih? Kemana sih ini? Hei, Ultraman 3, kemana ini? Jauh. Enggak, tidak? Enggak, kok deket. Ayo, ikutin aku aja. Di depan tuh bentar lagi tuh. Tuh udah kelihatan kan? Oh, ayo iya. cepet sini. Ayo. Bentar. Awas, kamu hati-hati ya, Ultraman Dini. Susah jalan situ, aku mau jalan sini aja. Kamu kemana? Mau jalan sini aja, susah jalan sana. Gitu ya? Iya. Sudah, ayo cepet sini, ayo. Aduh. Ayo Ultraman Dini, bentar lagi, ayo cepet sini. Iya, Ultraman 3. Tuh, lihat, coba lihat pemandangannya. Bagus banget kan? Wih, keren banget. Kamu seneng ya? Iya, aku seneng. Bentar lagi, bentar banget. Lagi. Kamu hati-hati ya. Iya, Ultraman 3, iya. Awas. Sini, ayo cepet. Wah, keren banget. Ayo. Nah, Ultraman ini. Ultraman 3, kenapa? Serem kesananya, serem, takut. Tenang aja, kan ada aku. Ayo cepet sini. Meanwhile. Seru. Wah, kamu senang banget ya, Ultraman Dini. Oh iya, Ultraman Dini, ada yang mau aku bicarakan nih. Bicara apa? Aduh, apa ya? Kok aku jadi gugup sekali ya? Aduh, ya sudah deh, mungkin nanti saja bicaranya.
Wah, teman-teman, ada apa ya dengan si Ultraman 3? Kok jadi gugup seperti itu ya, teman-teman? Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai tamat. Jika kalian suka, jangan lupa untuk di like, comment, and share-nya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih. See you. Dadah.